Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wabaan. Menyikapi persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin Muslim Uyghur yang ada di Xinjiang, China, sebagaimana yang diberitakan di media massa internasional, bahwasanya mereka mengalami kebijakan diskriminatif dari pemerintahan komunis China. Mereka mengalami penindasan, pelarangan, pengucilan terhadap ajaran agama mereka. Bahkan mereka dilarang dan dimasukkan ke dalam kem-kem agar senantiasa mereka dihilangkan identitas keislaman mereka. Menyikapi persoalan tersebut, kami dari Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap bahwasanya satu, mengutuk kebijakan diskriminatif pemerintahan Cina terhadap Muslim Uyghur yang ada di Provinsi Xinjiang karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam menjalankan kebebasan beragama. Yang kedua, kami mendesak kepada seluruh negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI untuk mendesak pemerintah Cina untuk mencabut kebijakan diskriminatif tersebut. Yang ketiga, kami mendesak kepada pemerintah Indonesia agar senantiasa melakukan langkah preventif, memberikan solusi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Xinjiang. Kemudian kami menyeru dan mengajak kepada seluruh tokoh-tokoh umat Islam, elemen-elemen masyarakat, aktivis dakwah mahasiswa, aktivis kemahasiswaan, untuk bersama-sama, bersatu, bergerak semaksimal mungkin supaya bisa meringankan dan membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Xinjiang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membebaskan dan mengampuni saudara-saudara kita yang ada di China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.